Hai, assalamualaikum guys. Bersama aku lagi Faizanal. Seperti korang tahu, yang Xiaomi Malaysia telah pun melancarkan Redmi 10 yang terbaru. So, spesifikasi dan juga harga yang ditawarkan untuk pasaran Malaysia memang sangat menggiurkan. Untuk video ni, aku akan kongsikan first impression aku dan aku kongsikan apa yang menarik dan juga apa yang aku rasa kurang dengan Redmi 10 ni. Untuk korang tahu sama ada Redmi 10 ni sesuai untuk korang beli ataupun tidak di pasaran Malaysia sekarang ni. Alright. Sebelum tu korang kena tahu dulu apa yang Xiaomi bagi dalam kotak jualan ini. Perkara pertama dalam kotak ni macam biasa akan dapat manual book, SIM ejector dan juga dapat casing yang very basic yang biasa korang dapat dekat phone Redmi ataupun Xiaomi yang biasa tu. Seterusnya ada kabel jenis USB-C to USB-A yang berwarna putih. Dan yang terakhir, walaupun Redmi 10 menyokong 18W fast charging tapi Xiaomi bagi pengejasan 22.5W plug ni dalam kotak jualan. So memang kebanyakan phone-phone Redmi ataupun Xiaomi diorang bagi terus pengejasan yang lebih pantas daripada apa yang dia support. So guys, ini dia Redmi 10 dengan varian 4GB RAM dan juga 64GB storage. So setakat aku buat video ni, aku tak pasti lagi berapa harga jualan rasmi di pasaran Malaysia. Tapi jangkaan aku mungkin sekitar 700 to 800 macam tu je. Sebab masa aku tengah buat video ni, memang aku tak tahu lagi berapa harga jualan dia. So macam biasa, bila dah rasmi, aku akan kongsikan harga dekat bagian komen dan juga dekat bagian description sekali dengan link pembelian. Okay, let's go. Kita akan go through satu persatu apa yang menarik sangat dengan Redmi 10 ni berbanding dengan Redmi yang lain kan. Alright, kita buka dulu. Wow, warna dia agak menarik juga. Dia macam warna hijau yang sangat-sangat berkilau, tapi macam warna hijau yang ke arah silver warna dia tau. Macam quite interesting lah warna dia. First impression aku dengan rekaan dia memang very familiar dengan kebiasaan rekaan Redmi ataupun the latest Poco ataupun Xiaomi punya smartphone. Korang boleh nampak dia punya looks tu memang lebih kurang macam Xiaomi Mi 11 macam tu, lebih kurang. Dia punya feels apa yang belakang ni dan ada kesan cat jari sedang melekat. Dia matte finish dan ada lengkungan pada bahagian kiri kanan, atas bawah pun ada lengkungan dia. Dan rekaan kamera yang memang lebih kurang je macam Redmi Note 10 series dan kebanyakan phone Poco ataupun Redmi yang terbaru sekarang ni kan. Dan panel belakang dia aku tak sure material jenis apa, tapi macam kaca pun ada tau, tapi tak sure material apa, macam plastik pun ada. Dan frame dia pula, kalau kita rasa betul-betul frame dia ni seakan-akan macam aluminium tau, sebab dia very solid tau rekaan ataupun dia punya feels untuk dia punya frame. So maybe aluminium. Untuk Redmi 10 ni korang boleh nampak pada bahagian screen dia dah siap pasang dah dengan smooth detector, so memang korang boleh pakai terus je smartphone ni. Untuk bahagian kanan ni ada power button dan juga fingerprint scanner dekat power button dia, volume button. Bahagian bawah ni ada speaker, USB-C port dan juga ada microphone. Dan pada bahagian atas ni ada audio jack 3.5mm dan ada speaker juga dengan IR blaster. So basically smartphone ni menggunakan dual speaker ataupun stereo speaker surround macam tu je. Aku dah siap set up dah smartphone ni. Korang boleh nampak dia punya rekaan punch hole display pada bahagian tengah ni, dia rapat sikit lah dengan screen ataupun bezel atas ni kan. Dan macam biasa lah, bezel dia memang very typical phone Android yang tebal pada bahagian bawah dan juga keliling tu tak adalah tebal sangat, tapi still consider okey lah. So screen ni menggunakan IPS LCD yang bersaiz 6.5 inci yang ada refresh rate sehingga 90Hz. Masuk bahagian display dan kat sini ada bahagian refresh rate, ada dua pilihan iaitu 60Hz dan juga 90Hz. So aku akan pilih the highest refresh rate untuk kita merasakan pengalaman skrin yang lebih lancar berbanding dengan yang biasa. Untuk dia punya kecerahan skrin, aku akan try naikkan full brightness. Dalam kamera aku tak sure sama ada korang boleh nampak atau tak, tapi full brightness dia aku rasa macam tak berapa nak cukup terang sangat lah dari mata aku sendiri, sebab dia punya IPS LCD ni macam tak cantik sangat seperti mana yang aku nampak dekat Poco S3 GT ya, smartphone ni, sebab dia maybe bawah RM1,000. So that's why quality IPS LCD tu macam agak kurang sikit kat situ. Dan nampak lah warna yang dipaparkan pada home screen dan juga pada aplikasi ni macam sedikit pudar dan dia tidak crisp sangat warna dia tu. Aku boleh assume yang IPS LCD yang digunakan pada Redmi 10 ni adalah jenis IPS LCD yang kualiti rendah sikit berbanding dengan yang digunakan pada Poco S3 GT. Aku nampak warna dia tu lebih nampak cantik dan dia punya natural dekat aplikasi semua lebih nampak ok berbanding dengan IPS LCD yang digunakan pada Redmi 10 ni. Dan macam biasa, beza harga kan, of course korang dapatlah beza kualiti sikit. Untuk bahagian prestasi, smartphone ni hadir dengan chipset MediaTek Helio G88 dan tiada rangkaian 5G. So dari segi apa yang G88 fokuskan adalah dari segi gaming experience, sebab G tu stand for gaming dan juga
memfokuskan kepada fotografi lah. Dan untuk varian yang ada adalah 4GB RAM ataupun 6GB RAM saja, tak ada 8GB RAM, walaupun G88 ni menyokong sehingga 8GB RAM. So of course, prestasi yang ada pada smartphone ni boleh dikatakan sebagai macam kelas mid-range, tidak bagus sangat dan juga tidak teruk sangat. Still consider boleh main game lah untuk apa yang ditawarkan pada smartphone ni. Cumanya untuk video kali ni aku tak boleh nak bagi conclusion lagi pasal dia punya prestasi sebagus mana ataupun pasal kepanasan pada smartphone ni, sebab video ni hanyalah first impression saja, bukannya full review. InsyaAllah dalam next video nanti aku akan kongsikan lebih pasal prestasi dia. Cakap pasal chipset yang digunakan pada smartphone ni, iaitu MediaTek Helio G88 yang memfokuskan juga kepada fotografi yang menyokong kamera sehingga 64MP. Disebabkan oleh itu, smartphone ni menggunakan kamera utama 50MP, 8MP ultrawide, 2MP makro dan juga 2MP depth sensor dengan selfie kamera 8MP. So actually, kamera utama dia dia bagi lebih sikit lah, iaitu 50MP. Dari segi specs on paper tu memang quite promising jugalah dia punya kamera tu semua kan. So macam biasa, kalau korang nak tahu lebih lanjut mengenai kamera dia sama ada bagus atau tidak, ini dia ada beberapa gambar aku ambil menggunakan kamera dan korang boleh nilai sendiri sama ada kamera dia bagus ataupun tidak. Alright, so guys, macam mana kualiti kamera daripada Redmi 10 ni? Okey tak? Korang boleh kongsikan pendapat korang dekat bahagian komen. So, Redmi 10 ni juga menggunakan bateri sebesar 5000mAh yang bagi aku quite big untuk sebuah smartphone dengan saiz 65 inci yang menggunakan IPS LCD. So at least jangkaan aku mungkinlah boleh bertahan sekitar seharian untuk korang gunakan Redmi 10 ni. Dengan bateri sebesar itu, ya, okey lah kan? Dengan bagi fast charging 22.5W lagi dan kotak jualan, korang boleh fast charging smartphone ni dengan sangat-sangat pantas. Memandangkan Redmi 10 ni menggunakan screen jenis IPS LCD dan kita tahu kebanyakan phone daripada Xiaomi, Poco ataupun Redmi yang dengan harga bawah RM1,000, IPS LCD diorang akan ada isu sedikit, iaitu ada bayang hitam pada keliling bingkai ataupun dekat bahagian selfie kamera dia. Tapi untuk Redmi 10 ni, bila tengok-tengok balik, aku tak nampak tau bayang hitam dekat dia punya bingkai ataupun dekat dia punya punch hole display tu. So mungkin untuk Redmi 10 ni diorang dah fix dah masalah tu yang biasanya ada pada phone-phone dengan harga bawah RM1,000 kan. So ya, kat situ satu benda yang aku boleh puji untuk Redmi 10 ni, tapi dia still ada sikit-sikit je lah yang kita boleh nampak. Cuma dia tak berapa perasan sangat seperti mana yang aku perasan dekat phone-phone Poco, Redmi ataupun Xiaomi lain dengan harga bawah RM1,000 macam tu kan. Seperti korang tahu, yang smartphone ni menggunakan dual speaker atas dan juga pada bahagian bawah, bukannya front facing. So kita akan dengar sedikit macam mana dia punya sound sama ada padu ke tak padu. Right, let's go. So aku naikkan the max volume sekarang ni. Bila cakap pasal smartphone dengan refresh rate tinggi, smartphone apa je korang tahu dengan refresh rate tinggi sekarang ni? Aku rasa untuk yang kebiasaannya lah, paling tinggi sekarang pun sekitar 120Hz ataupun 144Hz, ataupun yang paling tinggi sekali adalah setakat ni untuk gaming phone 165Hz macam Nubia Red Magic 6. Tapi sebenarnya ada je smartphone yang refresh rate dia mencecah 240Hz. Untuk speaker yang ada pada smartphone ni, bagi aku dia tidak terlalu lantang sangat, dia still just nice je. Tak macam Sharp Aquos Zero 2 yang aku buat sebelum ni, bunyi dia mendap gila kot. Tapi yang ni dia just okay je sound dia. Dan vocal tu kita dengar clear je. Bass tu still ada tapi tidak terlalu obvious sangat. Dan very typical phone Redmi kot dengan harga bawah RM1,000 untuk speaker dia. Dan aku boleh cakap yang speaker dia decent je, tak terlalu bagus sangat dan tidak terlalu teruk sangat. Okay untuk korang nak main game dengan speaker dia ataupun nak dengar lagu ataupun video lah. P68 water and dust resistant. So yes, very obvious yang screen yang untuk smartphone ni, bila aku tengok video kat YouTube, dia punya saturate tu very low dan HDR tu pun tak crisp sangat tau. Dia macam very normal je, very typical IPS LCD yang murah lah, aku boleh katakan macam tu. So aku tak puas sangat tengok video menggunakan IPS LCD dia. Secara keseluruhan, untuk Redmi 10 dengan specs on paper dia memang quite promising jugalah untuk harga yang ditawarkan di pasaran Malaysia. Cumanya itulah, korang akan tahu yang smartphone ni menggunakan IPS LCD sahaja, bukannya AMOLED ataupun OLED, dan dia menggunakan chipset MediaTek yang boleh dikatakan agak baru juga untuk market. So in terms of prestasi dia, kepanasan dia, kita tak tahu lagi macam mana. Just kena test dulu. Aku akan kongsikan lebih lagi dalam next video insyaAllah. So guys, korang boleh decide sama ada smartphone ni sesuai untuk korang ataupun tidak. Dengan bateri yang besar, ada fast charging lagi, 50MP lagi. So itulah dia punya selling point je kan, 50MP kamera. So kita jangan just tengok pada jumlah besar megapixel saja, kita kena tengok outcome dia sendiri sama ada kamera dia betul-betul bagus ataupun tidak.
juga. Dan insyaAllah next review nanti aku akan ulas lebih pasal kamera dia. Dan ya, itu saja aku punya perkongsian first impression mengenai Redmi 10. Korang boleh kongsikan pendapat korang dekat komen mengenai smartphone ni sama ada dia bagus ataupun tidak untuk korang nak beli dekat pasaran Malaysia. So guys, macam biasa, kalau korang suka dengan video ni, subscribe channel aku, like video ni, komen anything dan juga share dekat korang-korang. Dan insyaAllah ketemu lagi. Assalamualaikum. Bye. Redmi 10. Redmi 10. Design ni memang tak banyak ubah langsung lah. Bosan lah design ni. Aku rasa bosan lah design ni. Aku rasa macam mana design ni, okey tak? Tapi itulah, nampak premium lah. Bagi aku nampak premium design dia. Tak nampak murah. Sebab dia lebih kurang macam Xiaomi Mi 11 je punya back panel ni. Cuma je kalau pegang tu rasa very typical Redmi punya ataupun Poco punya smartphone lah. Itu je. Tak ada banyak perbezaan pun. Sebab yelah, korang tahu yang Xiaomi ni setiap bulan keluarkan smartphone baru kan. So